korang nak tahu, kita kena scam dengan Mbak Winda tau. Pinggang aku dah elok macam dah nak bocor, aku rasa tidur kat sini. King Shah. Vlog aku bang. Oi, vlog kau juga. King Shah. Guys, saya tak expect yang orang nervous jumpa saya. Jangan nervous guys. Saya orang biasa je guys, bukan VIP ke bukan. Surat ke bukan untuk muntun. Kata kita baru je sampai ke airport pukul 6 pagi ya, kata tak tidur lagi tak ni. Tidur tu. Kita dah main CSGO sebenarnya, bukan saya. So main CSGO, kita memang tak tidur, plan nak tidur dalam satu bar. So sebenarnya actually event Abang Winda tu 1 dan 2 bulan. So hari ni baru 30. So ni kita sampai Endon, kita tak ada buat apa pun. Kita lepak hotel tu. So kita punya flight go. 8.30 guys. So kita kena sidai lagi kat dalam ni dalam 2 jam. So fly pergi Endon. So jumpa korang kat Indonesia guys. Let's go. So ni lah guys, jangka flight pukul 8. Tony Fernandez sidai kita orang sampai pukul 1. Kepada Tony Fernandez, tolonglah jangan buat kita orang macam ni. Kesianlah warga-warga B40 yang beli tiket biasa-biasa. Shaking ni? Shaking. Haa, nampak shaking ni. Haa, saya kalau dah shaking lelaki tak boleh bersuara tau. Aku tengah shaking ni, shaking. Pasal apa? Banyak sangat makan coconut shake. Bang Winda tunggulah kita orang ni. Kita orang kena sidai. Oh ni okey eh? Okey, tak larat dah duk. Kita orang tu dah tak tidur dari semalam guys. Yang paling best ni roti canai kuah kari dah kat tekak dah ni. Let's go guys. So guys, hari ni kita orang nak buat apa? Kita nak tanya apakah Asia bagi kat kita orang kalau dia orang sidai kita orang selama berapa ya? 5 jam. So kita nak tengok apa yang Asia Malaysia Tony Fernandez bagi kat kita. Salam. Kalau disidai kita orang macam ni. Jangan sampai kita orang shaking eh. Marah. Sekarang ni kau pantau tak? Flight kita orang satu batu pukul berapa? Flight kita pukul 8. Tapi kita kena sidai pukul 1. Sekarang ni saya nak tanya abang, pesanan abang untuk Tony Fernandez lah. Tony Fernandez tahu tak? Naik terbang je tahu, Tony Fernandez tak tahu. Sekarang abang kena jawab soalan tu. Apa pesanan abang dekat Tony Fernandez sebab sidai B40 macam saya? Pesanan saya lah. Kat mulut? Aduh. Kalau kat sini pusat je bang. Tengok. Pesanan saya, tolong abang, jangan sidai kami lama sangat. Jangan sidai lama-lama sangat Tony Fernandez. Brother ni naik basikal, dia naik basikal keliling rumah kau. Kaki kebas juga tunggu. Kaki kebas tau, belakang pun sakit. Okey, mantap eh. Okey, hati-hati eh, semangat eh. Okey, so selepas 6 jam, kami transit daripada Malaysia ke Malaysia. Awak tengah down ke tu? Masih di Malaysia. Dia tadi di ruang depan, sekarang di ruang dalam. So dah hampir 6 jam. Aku rasa macam pergi Disneyland aku rasa. Masih tak naik ke terbang lagi. Saya harap Tony Fernandez tak buat kami macam ni dah lah. Pinggang aku dah elok macam dah nak bocor. Aku rasa tidur kat sini. So insyaAllah jumpa korang di Indonesia. Dah kali keberapa jumpa kat Indonesia ni aku tak tahu lah. Dah kali kelima ke keenam baru jumpa kat Endon. Ya, yeah, so nantikan konten daripada King Shah di Indonesia. Jumpa kat Endon nanti ya guys. Dear guests, we have just landed at Skonota International Airport. For your safety, please remain seated until the fasten seatbelt sign is switched off. So guys, kita pun dah pun sampai dekat Jakarta guys. Lepas disidai dekat Malaysia, lepas dekat 6 jam oleh Tony Fernandez. Thank you so much Tony Fernandez sebab sidai saya dekat KLIA. So kita pun dah sampai dekat Jakarta. So nanti kita akan check in dulu. Apa pun memang Syah nak check in dulu sebab Syah memang barai gila dengan pinggang sakit. Kita tidur dulu, baru kita fikir apa kita nak buat malam ni guys. Let's go. Ni orang pertama yang jumpa kat Indonesia ni. Nama aku Putra bang. Putra kan, orang pertama kita jumpa aku nonton video
Abang Syam, Abang Bintang. Woi, mantap. Army ini, Bang. So guys, sekarang kita tengah nak register, nak masuk hotel, memang dah barai. So, nanti kat atas saya review hotel ni. Kalau kau nak tahu, sponsor semua daripada Abang Winda kita. Kata Abang Winda yang sponsor hotel ni. Kita tak keluar duit pun. Semua daripada Abang Winda. Let's go. Jadi kita tengok bilik. Macam mana, eh? So guys, kita dah pun nak check-in. Sekarang kini adalah bilik yang Abang Winda dah sediakan kita. Let's go. Kita tengok adakah bilik air dia transparent lagi ke tak? Tak, sekarang ni kau, aku nak kena tengok kau mandi lah ni malam ni. Okay, ni nampak macam dah risau ni. Ni agak risau eh, tapi rasa boleh nampak. Okay, sekarang tak. Sekarang kau duduk luar, dulu. Okay. Aku rasa okay, ni okay kot. Okay, so kita tengok belah situ pula. Okay, let's go. Oh, shit. Ini apa ni guys? Dahlah, aku berdua dia bagi tilam satu pula ni. Memang bermain nak cerita dia. Buka caranya. Jangan! Aku dengan PA aku dah biasa dah tidur sekali. So, benda tu tak ada hal. Bagi aku, pendapat aku, okeylah. And orang sponsor kan, kita tak payahlah nak lebih-lebih kan. Kita respect lah. Benda better daripada sebelum ni. Let's go! So, gang, hari ni kalau korang tahu, kita orang kena scam dengan Mbak Winda tau. Sebenarnya aku ingat event tu 1 dengan 2 hari bulan, kau tahu tak? Rupanya event tu 2 dengan 3 tu guys. Aduh, Bau Winda memang problem gila tu. Gaming lah guys. Patutnya kita balik 3 hari bulan. Tapi sekarang kita dah sedang tukar balik 4 hari bulan guys. Aduh. So malam ni kita orang nak cari tempat lepak dekat Jakarta. Kita tengok tempat mana yang kita jumpa malam ni untuk kita lepak, untuk buat konten PK kita guys. Let's go. So guys, so hari ni adalah hari pertama. Hari pertama kita di event Motion Ime ni. So memang jauh gak lah jalan. Sebenarnya patutnya kita kena pergi gate 2. Tapi kita orang masalah masa kita masuk gate 1. So kau tahu tak, jauh gila tu nak pergi ke gate 2 tu. So kita tengok guys. Saya nak tengok DXDX School ada tak dalam tu. Let's go. So guys, kita dah dapat tag. So, kita orang ni VVIP ya kan? VVIP. Let's go. Kita akan follow. Masuk ruang yang VVIP ya kan? Let's go. So, guys. Kau boleh nampak kan? Masih ramai lagi yang beratur ya kan? Ramai orang kat sini. Tiket katanya memang penuh kan? Dari pagi tu. Jom kita tengok. Dari petang masih orang ramai lagi orang. Kita kan putar-putar aja. Putar-putar aja. Kerana kita masih akses ke arah backstage ya? Habis. So, tengok sini. So, mantap kan, tak? Nampak. Pergi animation pun, kita seronok pun tetap solat kan, solat. Memang ramai gila. Tapi aku ingat orang tak kenal aku. Rupanya gambar juga kenal aku. Aduh, tegang kat sini. So guys, sebelum korang teruskan menonton video Syah dengan Winda, so kat sini Syah sikit nak cakap pasal Less ML. So Syah pernah cakap pasal Less ML ni, tapi ramai orang kata komen kat Syah, Syah terlalu mahal lah, aku nak top up semua, nak dapatkan skin. So kat sini Syah ada solution untuk korang. So macam biasa, Less ML ni dia memprovidekan account Mobile Legends. So kalau korang nak top up kan, korang nak bakar ke ML punya diamond, korang nak dapatkan skin collector ke apa, maybe dekat RM300 kan. Eh, bapak 250 tu. Mahalnya. Mungkin lebih pun korang belum tentu dapat. So kat sini Syah ada solution yang terbaik untuk korang. So korang spend RM300 korang untuk beli orang kata ID ML yang dah sedia ada skin tu kan. Skin tu lebih kurang mungkin 200 skin ada kat dalam tu. Tak, mungkin kalau bernasib baik korang boleh dapat. Korang kalau pandailah kecik-kecik si Less ML ni sikit kan. Kau kecik dia, mana tu korang boleh dapat collector punya skin sekali kan, dengan modal RM300 je kat dalam tu. Kat sini Syah nak cakap korang, Less ML ni antara orang kata paling trusted dekat Malaysia ni. Dia dah pun menjual 1000 akaun ML dekat Malaysia. So kalau korang nak beli orang kata akaun ML ni untuk awet korang ke, nak bagi hadiah dekat awet korang ke, awet korang pun baru nak berjinak-jinak nama ML kan. So korang tak payahlah nak bagi duit, nak topak-topak banyak-banyak. Kau belikan je ID ni, kau bagi dekat awet korang. Dah lah awet tu noob, lepas tu korang nak carry awet korang pula kan. So korang beli je akaun dekat sini, skin pun banyak.
ID low rank ke high rank ke semua ada, korang dah boleh carry dah awet korang tu. So kalau korang dah high rank sangat kan, tiba-tiba teringin sangat nak jumpa Syah dekat rank rendah-rendah ni kan, rendah tapi power, teringin nak fight kan, korang beli ID low rank, mari jumpa Syah dekat public, mari kita kasih sapu. Tata kau yang kena sapu dengan Syah, mari sini tengok, kita tengok, beli lu. Kau tak payah cacar, kau dah rank tinggi takkan jumpa aku kan. So kalau kau nak tengok aku power ke tak, kau kena beli ID low rank ni, fight mari. So guys, so kat sini Syah nak cakap, so ramai orang kata yang terdesak, so ramai yang akan ambil kesempatan untuk scam korang. Make sure korang deal dengan account yang real lah guys, yang macam Syah dah tampil kat bawah ni. Ni yang Syah dah tampil kat bawah ni adalah yang trusted. Korang nantikan korang jumpa kat tempat-tempat lain, entah scammer ke apa, lepas tu nanti kau claim aku pula scam kau. So tekan yang dah kat bawah ni guys, yang dekat description yang Syah dah letak ni, ini yang trusted. Macam WhatsApp, Telegram, Instagram, ini adalah yang trusted. So korang tak perlu risau, make sure deal dengan yang trusted eh guys, jangan scammer. So korang tunggu apa lagi? Dah lah ID tu buruk kan, main penuh. So beli je account baru ni, semua skin dah ada, barulah skill korang improve sikit. Ingat guys, skill tak penting, skin number one. Let's go. So ni lah suasana dalam ni kan, memang paling besar guys. Weh, dekat Malaysia tak ada tu benda-benda ni. Apa ah. Sekarang ni kita nak pergi backstage ya guys, sebab kita VIP. So kita akan masuk melalui backstage dulu ya guys. Hai. Hai. King Shah guys. So kita jalan-jalan dulu, nanti kita lepak gambar Winda dekat ruang VIP kan guys. Let's go. Nampak capek ah. Nanti kamu Royal Rumble, enggak apa-apa. Royal Rumble di situ. Tapi boleh ke VIP ini jalur VIP aman kok. Oh, tidak. Guys, King Shah, let's go. Let's go. Kejap dulu ya. So ni tak ramai lagi, akan lagi ada lagi ramai lagi. So kita bucing-bucing dulu eh. Let's go. Oh, kalau korang tengok tadi tu, itu tak semua orang masuk lagi. Saya dah macam bukan nak reject untuk ambil gambar guys, tapi banyak sangat. Tapi yang betul-betulnya untuk encourage Syah untuk ambil gambar dengan Syah adalah besok ya kan. Tapi Syah datang awal hari ni untuk meriahkan lagi keadaan guys. So memang korang boleh nampak tadi non-stop foto-foto-foto. Bukan nak cakap apa ya kan, tapi macam Syah appreciate juga orang Indonesia sebab dia boleh accept Syah kat sini kan. Diorang boleh terima kehadiran Syah. So Syah gaya sangat army-army Indonesia. Thank you so much eh. So besok adalah yang sebetul-betulnya kita bersama Bang Winda ya kan. Let's go. Lain macam tu dekat sini kan. Diorang memang aku tak tahu lah, jujur cakap dekat sini Indonesia dia punya support tu lagi gila daripada Malaysia. Serius dah, aku tak pernah dapat vibe ni kat Malaysia. Serius. Bukan macam mungkin aku tak pernah buat kumpulkan korang dalam satu tempat, kita tak pernah kumpul lah kan. So aku harap dekat Malaysia more better dari yang ni lah. Satu hari nanti aku dengan Yoni akan buat meet and greet dengan korang. Korang relax eh. Korang relax eh guys. Let's go. Let's go. Kita bersama kotak TV ya guys. TV 3. Mantap.
Okey, aku tak tahu kenapa ramai. Cuba kamera tunjuk sikit apa benda yang ramai ni. Pada sini, sini. So, aku dah tahu kenapa ramai berkumpul kat sini daripada sana. Tempat-tempat macam ni tak biasa lah. Boong. Yang benar. Ha? Tak foto dah? Bisa, bisa. Bisa, kenapa enggak bisa? Bisa punya. Ramai dua orang yang tangkap gambar dengan dia. Kau ni kenapa, Syamil? Orang Indonesia. Dah guys. Dah, dia kena gerak. Aku rasa lampu tak bergerak dari situ. Ni sampai petang kau kat sini tu. Tarut. GTA. 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 Bisa. Okay, sekarang tengok kita ada GTA dekat Indonesia, GTA. Bisa foto tak? Bisa tak? Ini cosplay apa? Dinosaur? Dinosaur, kata. Guys, kita kena ada bodyguard guys untuk King Empire ni. Kau tengok. Tak boleh lari guys. Mana-mana pergi semua nak tarik dia. So kita kena ada bodyguard. Sesiapa yang berminat nak jadi bodyguard, boleh Roger. Roger kau. Kau mana aku. Tak tahu sampai security kat Indonesia ni tengah handle situation tu kan. Ya. Aku tak boleh. Aduh. Basah badan tu. So guys, ni adalah tempat VIP eh. So kita dah pernah gila kat luar tadi. So, santai lah. Sebenarnya Winda, Abang Winda suruh kita naik atas. Tapi tak payah lah kita kat bawah Abang Winda ada performance sekejap lagi. Nanti kita tengok performance Abang Winda dekat atas stage tu, kan? Let's go. Guys, ini daripada balcony eh. Korang tengok. Ramai gila tu. Semoga dilambatkan rezeki lah. Good view. Wow. Good view. My ex apa dia? My ex? Yes. Which one? Sandy memang kaki Sandy aku tak nak, percaya dia. Dia macam tega. Memang kaki spin. Dia ni penipu kalau orang kata dengan Malaysia. Aku tak tinggal scan dia. Ha? Mana ada scan aku? Kata orang ini sampai di komplain. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Bang. Idola Malaysia juga? Ya. Ya. Oi, Mirok, ya ampun. Bisa pegang enggak? Hey guys, aku rasa macam arti Korea tu. So kat Malaysia tak pernah dapat sini. So ini hari pertama kat Indonesia saya dapat. Army yang macam ni kata. Terima kasih kat Abang Winda dah kenalkan Syah dekat Indonesia eh. Let's go. Guys, ni Bang Luffy kita. So, akan datang kita collab eh. Ya. Ayolah, kapan? Akan datang lah. Ya, akan datang kita. Mungkin tahun depan punya konten. Ayo. Kita tak tahu. Aku pernah lama di Pekanbaru dulu, Bang. Dekat itu sama Malaysia. Iya, Bang. Bisa aku bahasa Melayu dikit. Aku, Bang. Oh, belok kau juga. Kingsha. Kingsha. Kayak mana baca, Bang? Kingsha tu Syak jerung. Syak je. Dia Kingsha. Let's go. Ya, kata. Akan datang. Akan collab. Kita collab nanti ya, Bang. Collab. Boleh, bisa. Luffy, ya, kata. Ni. Akan datang. Dia Miao. So guys, so hari ni adalah day 2 untuk motion email. Yep, betul. So hari ni adalah hari yang kata yang sebetul-betulnya meet and greet Syah. So Syah pun tak tahu, semalam pun dah ramai, hari ni tak tahulah ramai dia macam mana. Tapi benda tu tak apa, itu dikawal oleh orang kata orang-orang Abang Winda kat situ. So diorang akan dibagi waktu lah kat situ eh. So betul. Maybe tak crowd sangat macam semalam pun. Sebab semalam Syah memang keluar terus kat kawasan luas tu. So memang tak ada time orang boleh datang anytime. So ni ada gap dalam time.
So kita tengok apa yang ada dekat day 2 ni eh. Dan aku rasa aku nak tengok hari ni kan kau ada meet and greet kan. Signage apa benda semua kan. Dia ada sign semua. Aku nak kira berapa ramai. Setiap orang tu aku nak kira. 1, 2, 3. Cukup tak 2,000 orang kat sini? Kalau kau nak tahu kan, aku paling lemah sign tu. Jujur tak? Tak, jujur. Betul. Tak tahu aku nak buat macam mana. Yeah. Betul. Sign aku buruk. Cukup. Janji cukup ada S je. Aku tahu kalau sign kat mana-mana. Janji ada S je. Jangan syarat je. Syah. Day 2 ni confirm ramai doh. Kau ready? Kau dah ready belum ni? Aku ready doh. Ready. Okey, jom. Sampai sakit perut ke ah. Ah, tapi okey, kita nak lalu je. Okey. Kita lalu. Okey. Oh, wow, record yang mana tu? Shit. Dia akan jadi record lain tu. Ah, Azro jangan laju banyak Azro tukar-tukar okay. Kan. Kita pergi tunggu kat sana nanti apa yang ada hari ni pula. Let's go. Jom. Hah? Eh, enggak apa-apa. Ni guys eh. Opet. Eh, opet kau ya. Eh, kamu tahu enggak yang viral di Malaysia yang kamu mau mama sampai aku kan? Aku dikecam sama orang Malaysia anjing. Apa katanya? Dia kata, "Eh, kamu sombong banget ya di Indonesia ya, Kingsha." Kau dibilang sombong? Ya, aku yang sombong. Anjing, kurang ajar sianya. Bismillah. Jom. Okay gang, kita nak pergi ke tempat ni English Shah. Kita nak tengok macam mana suasana dekat sana. Aku okay? Tak ramai orang lah, tu je. Bukan tak, aku nervous sebenarnya kalau ramai-ramai. Kita dah sampai dekat tempat meet and greet Shah. So Shah akan duduk situ nanti. Kita akan tengoklah suasana macam mana Shah layan dengan dia punya fans dekat Indonesia. Dan juga kita nak tengok dekat Indonesia ni ramai tak fans dia. Alamak. Ini namanya siapa? Stephen. Stephen dari mana? Dari sini dekat. Oh, dekat aja. Oh, mau nanya apa nih? Aku kalau habis ada live stream, Aiman. Hah? Aiman? Kayak misalnya dia spam 000. Hah? Mana kesel gak sih? Kesal. Pertama kenal Bang Winda sih gimana tuh? Oh. Kok bisa jadi YouTuber tuh gimana? Ois. Oh, dia sebenarnya kalau kamu bilang sama aku, dia nggak marah. Dia semuanya gimmick aja. Tapi harusnya harus melayan lah. Itu kan donasi kan? Nah, jadi harus... Itu konten aja di stream tuh. Kalanya aku udah habis tuh kayak oke aja. Tapi kepalanya sakit dan lepas. Oke, karena kalau tanya aku pertama kali aku kenal sama Bang Winda dari aku sekolah lagi. Maksudnya dari sebelum lagi belajar, macam university gitu. Jadi belum jadi streamer, maksudnya bukan berkenalan. Maksudnya aku tahu Bang Winda. Jadi memang lihat dia stream, kayak mengidolkan dia gitu. Jadi aku masuk ke bidang stream ini, aku kayak kerja keras. Jadi aku bilang, aku udah sampai ke tahap ini, aku mau ketemu Bang Winda. Jadi sebenarnya aku sebelum jadi YouTuber, aku adalah streamer yang di Facebook aja. Streamer Facebook. Jadi apabila tiba-tiba viral gitu kan. Jadi aku pergi untuk long term, jadi aku pergi ke YouTube juga. Jadi daripada TikTok, army-army aku alihkan ke YouTube juga. Jadi kalau kita menjadi streamer ni ada strategi gitu. Thank you. Ini pertama kali
Kalau relax kat Malaysia itu aku buat juga. Tapi kalau kat Malaysia tak dapat sambutan sini malu. Nah, kita bagi jadilah. Kita bagi jadi. Kita bagi jadi. Nak tak nak kita bagi jadi. Kita kena patutnya korang kat Malaysia kena lawan crowd Indonesia kan. Betul. Diorang sambut orang kata semua Malaysia pun dah macam ni. Takkan orang Malaysia tak boleh sambut macam betul. Ni. Betul. Betul. Dia boleh yang ni kan. Dia boleh. Kita kasi jadi event. Kita buat meet and greet okay. Untuk besaran dekat Malaysia. Nanti aku jemput ni. So kita akan balik ke tempat launch tadi dan rehat. Maybe lepas tu kita akan balik hotel untuk pergi ke panggung malam ni. Thank you Bang Jan. Okay, tak apa-apa. Sama. So guys, so ini dah habis dah meet and greet semua dah settle. Kita masih ada program lagi. Malam ni Bang Winda jemput kita orang pergi macam panggung kan. Betul, ada panggung. So dalam tu semua content creator streamer-streamer Indonesia ada kat dalam tu. So kita boleh tengok content apa yang kita boleh buat malam ni dan kita akan jumpa, saya akan ajak streamer-streamer Indonesia yang ada tu untuk collab dengan saya. Malam nanti kita tengok macam mana pergi dia. Boleh tak? Let's go. Malam ni dandut kau-kau. Malam ni ada dandut kan? Saya ada perempuan je. Oh shit. Oh shit. Wait. Cut. So guys, so kali ni malam ni kita nak pergi dandut ya kata. Abang Winda invite kita orang pergi dandut. Oi, dah dandut dulu. Sabar, sabar. Kau relax lu, relax tu. Dia kata ada DJ-DJ juga kan. Datang sebab nak support Abang Winda je betul? Betul. Datang support Abang Winda untuk meriahkan lagi keadaan. Itu je. So kita lagi satu pun kita nak jumpa lagi banyak-banyak streamer yang ada kat situ. Ah, aku tengok banyak ramai tu. Chow Nima tu pun ada tu. Chow Nima pun ada. Ah, layan. Layan. So malam ni kita tengok berapa orang yang kita berjaya jumpa. Let's go. Halo, tengok benda konten ni. Selalu ah, kita selalu tengok gelap-gelapnya. Ya. Kamsia kan ni guys, Chow Nima. Alright, muntun sekali. Muntun-muntun, surat terbuka untuk muntun. Surat terbuka buat muntun. Eh? Ha? Enggak. Mau joget. Sangat kalau tidak, gue udah mau pulang. Kapan pulangnya? Hah? Kapan? Ini malam, tapi Binda bilang gak ada Amoy. Jadi cancel flight-nya, cancel. Ini, ada awal nih geng. Apa jadi nih? Inilah tempat saya guys. Astagfirullahaladzim. Aku rasa dah kembali ke tempat. Rasa macam nostalgia. Orang-orang di rumah jangan tiru aksi ini ya. Terlibat. Saya tak tahu apa-apa. Saya Syah ajak pergi sini. Saya tak tahu apa-apa. Thank you.
juga ya. Nah, Rizri. Terima kasih buat Taksir. Oh, mantap, alhamdulillah. Mantap. The best, the best. Woi, bad look. Terpan keren di Indonesia ada anjing. Keren. Oh, lawe. Sumpah Pak Winda yang rosak. Aku tadi okey. Itulah macam dia Winda bang. Tahan. Winda panggil pula. Ah, naik syel. Dia kau dah turun habis dah. Turun habis dah. Dia sampai bawah. Itulah macam. Ini silap hari bulan baring. Baring ya, baring. Tapi memang the best. Lepas tu Syah pun dapat naik ke pentas dengan KOL di Indonesia. Pak Winda panggil aku tak ada nak naik pun. Nanti orang cakap aku syok-syok pula kan. Tapi kau VIP. Kan, tiba-tiba Pak Winda panggil aku naik. Betul. Okay, let's go. Okay. Okay, so kita dah nak balik and Syah nak layan untuk kali yang terakhir dekat Indonesia. Dan kita ada rezeki lagi kita datang Indonesia and di mana? Jumpa lagi lah fan-fan dekat Indonesia. So stay tune dan juga Malaysia, nanti kita buat macam ni lagi. Bisa lah. Bisa.